Sekarang kita berada dekat pintu, namun bukan jalur itu yang kita lewati. Ini kemarin kita habis panen dan sudah disemprot, namun semprotnya kehabisan racun, jadi kita cancel lagi di periode selanjutnya. Sekarang kita masuk ke lorong. Ini lorongnya menuju pinggir laut. Ini ada buah nipah. Baik, kita harus berhati-hati karena kita menggunakan sepatu, di mana sepatu ini kadang licin. Ini pohon nipah, dia tumbuh di pinggir pantai ini agar menahan gelombang naik ke permukaan pematang tambak. Ini ada, kita sebutnya ini perapak api-api yang tumbuh di pinggiran pantai. Kita terus memulai permajaan. Nah, air begitu kencang surut turun, pasang surut, tapi ya turun. Ini kita sudah berada di pinggir, kita mulai mencari. Target kita adalah ini yang seperti ini. Fosilnya menandakan bahwa di sini ada. Mari kita pergi cari. Mencari itu butuh kehati-hatian karena yang biasa nampak itu hanya mulutnya saja. Mulutnya. Jadi kita hati-hati. Ini apa ini? Oh, ini tiram. Besar sekali. Tiram ini kayukan sudah tidak ada isinya. Kita cari Tudai. Tudai. Biasa kan timbul hanya mulut. Nah, kita ketemu. Sepertinya kita dapat sudah satu ini. Ini tadi saya pegang. Ternyata ya, ini dia. Ini akan ya, besar. Tudai. Kita dapat satu. Sudah dapat satu. Cara carinya tuh begitu, tusuk-tusuk. Dia ini seperti ini tempatnya nih, kayak begini, lempeng-lempeng. Harus jeli untuk carinya. Memang harus butuh kesabaran ini. Nah, ini lagi satu. Nih, kan? Ini besar. Jadi kita ambil yang besarnya aja. Kecil. Kita ambil.
sini. Terus cari kesabaran mencarinya dan untuk apa nah, muncul itu hanya kancongnya saja muncul ya. Nah, sudah surut ya, di pinggir-pinggir begini tempat nipa. Ini lagi kayak dia begini. Di sini sepertinya memang sudah agak kurang. Ini bukan tempatnya di sini. Jadi kalau ada tempatnya, nah ini kecil, kita tidak usah ambil. Kita kasih kembali. Sudah kita kasih kembali tadi yang kecil ini. Sekian ya. Nah ini yang kecil begini kita nggak usah ambil, kita taruh aja lagi. Yang kita buru itu yang besar-besarnya saja. Jadi kalau dia ada, dia bunyi kayak batu dia. Hewan ini kita butuh kesabaran.
lagi. Wih, ini besar nih. Lumayan ya pendapatan hari ini. Kita memang di sini itu dia tidak banyak, tapi yang besar-besar. Adapun tempat yang biasa nelayan ambil, saya tidak tahu di wilayah mana dia. Ini cukup untuk dimakan lah kalau kita di sini. Nih, tadi ada nyentuh lagi. Alhamdulillah. Besar ini. Nanti kita akan coba bagaimana cara memasaknya. Setelah kita sudah dapat banyak. Tusuk-tusuk aja ini. Yang kayak pipi-pipi begini, tusuk-tusuk. Tusuk-tusuk saja. Ada bunyi-bunyi lagi. Oh, kecil sekali. Coba kita lihat ya. Aduh, ini dia. Kecil sekali dia nih. Dan begini kita kasih lepas lagi dia, biar dia tinggal. Kita terus berburu. Nanti kita perkirakan sudah untuk satu porsi. Berhubung saya sendiri ditambah, jadi ya itu cuma satu porsi sajalah. Kita terus mencari, jangan lelah. Ya ditambah tuh begitu. Kalau kita sudah bekerja, istirahat, apalagi di wilayah saya ini dapat 4G, kita tidak khawatir untuk informasi nih. Ini ya, kita berada di pinggir. Dapat, alhamdulillah. Saya tidak tahu kalau 1 kilonya di pasarnya berapa. Yang jelas ini makanan langka. Sudah mulai dijaga sekarang ekosistemnya. Saya juga di sini tidak sering ngambilnya. Kalau mau saja lagi saya datang. Kalau tidak ya tidak. Kalau saya sudah kerja ditambah. Jadi beginilah pekerjaan kita ditambahin. Sudah kerja seperti merintis, prot, tambah tanggul, perhatikan keadaan tanggul tambak. Kalau sudah aman, setel air. Pada dalam tambak kita habiskan beras, bagus kita di luar. Nanti ketika air besar, masuk lagi. Cari kerjaan yang mau dikerja. Ini ada lagi. Bisa kita lihat besar ke. Ini sudah lumayan lah. Ini lumayan kan. Sudah lumayan lah. Sudah. Nah, untuk menandakan dia itu, kita lihat seperti itu. Terus coba mencari agak lebih jauh lagi.
ya selalu ada di pinggir-pinggir. Kita cari lagi. Sulit juga dapatnya. Pertama yang besar-besar. Ada yang lain kita dapat nih. Ini kapa. Kita ambil aja kapanya. Ya, kecil. Kecil kita dapat. Kita cari yang besar-besar saja. Aduh, di mana lagi nih? Tidak ada sudah. Kita cari terus.